Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk langkah Sheraton 2.0 sudah bermula. Pertemuan antara Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba digembar-gemburkan sebagai pertemuan yang diguruni musuh politik mereka. Malah, ada netizen yang memberikan gelaran pertemuan tersebut sebagai langkah Sheraton 2.0. Pertemuan yang diadakan itu dikatakan hanyalah sebagai proses pertama kembalinya kerjasama antara Mahathir Muhyiddin selepas langkah Sheraton yang menyaksikan Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri selepas 22 bulan bersama PH memenangi PRU14. Walaupun pada ketika itu secara luarannya nampak perseteruan berlaku antara Muhyiddin dan juga Mahathir, ramai telah mentafsirkan pelakuan tersebut hanyalah sandiwara Mahathir bagi mengekang Anwar Ibrahim dari menuntut janji peralihan kuasa. Selepas tidak bersama bersatu, Mahathir mengorak langkah menumbuhkan pejuang bersama Mukhlis Mahathir. Selepas mendapati pejuang tidak diterima baik orang Melayu, Mahathir menunggang pula Gabungan Tanah Air, GTA. Rekod politik Mahathir tercelah buat kali kedua bila kalah dalam PRU15, tetapi kali ini lebih buruk apabila beliau hilang deposit buat kali pertama dalam sejarah politiknya. Biarpun pertemuan terbaru antara Mahathir dan Muhyiddin dikatakan berkisar kepada proklamasi Melayu, semua sedar drama dua veteran politik ini masing-masing mahu menjaga tengkuk dan memastikan tidak dikenakan tindakan jika terbongkar ada salah laku semasa mereka berkuasa. Baru-baru ini, pihak SPRM ada membuat siasatan terhadap individu yang dipercayai ada kaitan dengan Mahathir berkaitan salah laku serta penyelewengan wang negara ketika beliau memerintah. Begitu juga dengan Muhyiddin yang didakwa di mahkamah atas dakwaan penyelewengan wang semasa menjadi Perdana Menteri. Lebih memburukkan rekod, ada ahli keluarga Muhyiddin serta saudaranya turut disiasat oleh pihak berkuasa. Kisah proklamasi Melayu yang dicanangkan hanyalah satu alat untuk mengalih perhatian seluruh negara dari memerhatikan salah laku yang dilakukan. Mengapa baru sekarang Mahathir berbicara mengenai Melayu? Sebab utama ialah pilihan raya negeri selain sebab-sebab lain yang boleh dikaitkan. Semasa beliau berkuasa buat kali kedua pada 2018, ada atau tidak Mahathir membicarakan mengenai Melayu? Beliau pada ketika itu bersama Muhyiddin begitu bangga menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan dengan menjatuhkan sebuah kerajaan Melayu. Hari ini, Mahathir dan Muhyiddin mahu bercakap soal Melayu. Muhyiddin pula ketika menjadi Perdana Menteri tidak pernah menyentuh mengenai Melayu, tetapi hari ini mahu menjuarai Melayu. Sudah-sudahlah menjadi batu api dan mencipta lebih banyak kebencian sesama kaum di Malaysia. Hakikatnya, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang harmoni dan perlembagaan telah menetapkan hak orang Melayu akan sentiasa dihormati oleh kaum lain.